Hanya 8 juta. Bener-bener banjir boilan swak pasar selawung hari ini. Pinter-pinter. 3-1 ini permintaannya. Ini ku penawarannya pun pinter mas. Ini permintaannya 3,25. Terus penawarannya 3 hari ini. Seperti ini. Kalau ini grid-gridnya sekitar kisaran 2 juta untuk lapak sini seperti ini. Jadi mau view. 200.000 mas. Kowe kanguru opo? Oke, sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama channel kami Telutuh Gedang Rojo Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan harga kambing terkini, harga kambing terbaru, khususnya kambing-kambing siapan kurban di pasar kami, yaitu Pasar Selawung Ponorogo, pada hari Minggu Legi tanggal 19 Mei tahun 2024. Dan kebetulan sekali untuk pada kesempatan kali ini pasarnya pas rame-rame nih, coro pas wong nyambut gawe pas ruwet-ruwet deh, ngantek ke serimpet-serimpet iki ning umprek-umprekan selas-selane mobil. Judule banjir poelan. Iya, iki engko ya ngono, Mas. Gile. Banjir poelan hari ini. Oke, oke. Niki sinten iki? Sing duwe iki? Iki Mas apa iki? Jari. Jari iki ta? Piro iki, Mas? Mana udar? Mas. Woi, piro iki? 8 juta. 8 juta? Real ya? 8 juta, Lur. Gede waduh sih, untuk hari ini permintaannya 8 juta. Pinter mak niku, Pak. Nyun pinter mak ngoten niku. Budi ngoten niku nyun pinter. Itu kurang 36.50. 36.50 lur. Foilan. Jenisnya Jawa Randu Jerabang. Ora jerabang blaus. Jerabang blaus mbuh pokoknya kasih Ponorogo kan ngono kok masalah kaitane. Pinter mak niki, Pak. Nyuwun pinter, Pak. Alah alah alah. Dih. Dih. Nyuwun pinter niki, Dih. Selikur opo pina? Selikur. Kan paling cilik lho iki masuk kowe gak kuru. Jadi seperti ini lho. Bener-bener apa yang diutarakan Mas Yadi tadi. Bener-bener. Pokok ya. Rame. Rame khususnya kambing-kambing kowe. Mas, derek tanggut Mas. Niki nyuwun pinten Mas niki kali ekor niki? Nggih. Nggih. 31. Untuk yang warna hitam merah niki nggih. Kayak sing niku. 28. Bocoran harga Mas hari ini berapa? Harganya ambles Mas. Harganya ambles nggih. Niki kalau damel vlog teng YouTube Mas nggih. Niki njaluk berita kok untuk harga poilan hari ini. Menurut Mas sinten Mas? Mas Anto. Mas Anto alamatnya? Niki selawung niki. Hargane amblek lur. Bener-bener banjir poelan pasar selawung hari ini. Pinten hitam. Seperti ini. 31 niki permintaannya. Niku penawarannya pun pinten Mas ngoten niku. Penawarannya 29 Mas. 29. Siap, siap Pak Yit. Niki sopire. Matur suwun Mas nggih. Teni tukang parkir. Seperti ini lur. Jadi kondisinya sangat benar-benar dibanjiri kambing-kambing poelan, khususnya kambing Jawa Randuan. Seperti ini lho, jadi kondisinya ya. Pak, derek liputan niki nyuwun pinter Pak. Nyuwun pinter Pak niki. 3 juta. Terus penawarannya pun pinter ngeten niki. Oh, 32,5. Permintaannya 32,5. Terus penawarannya 3 juta untuk hari ini lho. Jenisnya jawaran. Kondisinya kuat. Pak, nyuwun info berita. Niki nyuwun pinter ngeten niki. 3,5. Oke, pun dia wis pinter ngeten niki. Ya wis 3,200. 3,200 lho. TB-nya sekitar 80-an senti lho. Jenisnya Jawa Randu Jerabang.
pokoknya yang intinya keliru abang mulanya pokoknya utawa semu kecoklat-coklatan lah aku ngomongnya jerabang. Jadi benar-benar hari ini dipadati kambing-kambing poelan untuk hari ini seperti ini. Kalau ini grid-gridnya sekitar kisaran 2 juta untuk lapak sini seperti ini. Jadi monggo bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin berbelanja di sini silahkan merapat. Dan di sini biasanya transaksi atau pasarannya ke pas dinologi seperti itu. Mas Bud, piro Mas Bud ngene iki Mas Bud? Yune Mas Bud, 29. 29 termasuk itu. Kuwi piye kuwi? Kuwi piye Mas Wahyu? 200.000 Mas. Kuwi kanguru apa? Kecelek. Seperti ini permintaannya Mas Budi 2.900.000 seperti ini. Sing kuwi mang 8 juta jalur. Dan sampai di sini loh, ini juga masih lapak-lapak kambing jantan khusus poelan seperti ini ada di dalam iya gini jeruk umah-umah ini bener-bener rame gitu. Poelan pak niku pak poelan pinter ngonten niku kalih ngonten niku papat punjul pun jawes pinter ngonten niku kurang siji 3.100.000 gini kenyang-kenyangan ini gak kagungan jenengan seperti ini bener-bener dipadati kambing-kambing poelan. Seperti ini loh puli khusus wedhus poelan dino ini karena biasanya kalau di sini tidak ada narasumber karena ini masih di anu istilahnya di dasarnya jadi urung sing penjual-penjualnya dodol ning arep ini untuk me istilahnya nggo nyencang ning kene supaya mengistirahatkan kambingnya di sini kalau di sini nanti yang dibawa ke depan itu sudah laku diambil lagi dibawa ke sana lagi seperti itu sistemnya di sini. Dan untuk ini adalah area depan karena saya saat saya opening tadi berada di dalam pasar. Pripun, Pak? Alah, pripun. Payu. Pripun regane? Regane pripun? Nang amblek nonton amblek. Kabeh padha sambat amblek, ingkil-ingkilan seperti itu. Iki campuran iki lho. Eneng materi kambing betina dan juga ada materi kambing-kambing kuela. Dan di sini tersedia banyak sekali opo ya intine all spek untuk kambing. Domba juga ada, kambing Jawa ada dan bahkan kambing Etawa pun di sini juga tersedia. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kambing PE itu biasanya di sini untuk kambing-kambing spek breeding seperti ini. Ini jantan-jantan semuanya. Rame banget pas sibuk-sibuke. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya dan juragan-juragan yang ingin berbelanja di pasar sini ataupun menjual kambingnya di pasar sini, saya tekankan sekali lagi bahwa pasar ini buka sejak malam hari atau dini hari. Biasanya jam 12 atau jam 1 dini hari itu kalau untuk hari raya menjelang hari raya kurban seperti ini sudah buka untuk pasar sini dan sudah banyak pengunjung dari berbagai daerah. Oke, seperti itu sahabat-sahabat semuanya untuk konten atau vlog pada kesempatan kali ini jika ada kurangnya lebih saya mohon maaf. Maksud kami jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ngarit, salam sehat, salam lestari peternak Indonesia. Salah ya lah, kududulah si urung sampai.